Okay guys, so alhamdulillah baru saja balik selesai kerja daripada tugasan untuk kita menghala ke Jepun Tires. Alright, so ini kita nak tukar tayar depan. Mana tayar ni dah botak eh. Tayar dah botak habis. Dia sebenarnya boleh pakai lagi, tapi jadi dia macam dah tak sedap lah. Dia ada satu keadaan fizikal tayar tu, dia ada macam ada satu structure tu, dia dah flat lah. Jadi kita based on indicator sebenarnya. Ada from the indicator kita dapat tengok yang tayar ni macam dah tak boleh nak tolerate dengan permukaan jalan. Jadi to ensure that we have a good condition for riding motorbike, so kita kena change tayar lah. Ada orang pakai tayar sampai keluar dawai guys, tapi aku bukan macam tu punya orang. Ada orang yang aku tengok pernah berjumpa dalam tempoh beberapa hari yang lalu, dia orang pakai sampai nampak dawai dalam tu. Ya Allah hai. Maybe sebab yalah, kita understood yang masing-masing punya budget. Sometimes ada yang mencukupi, sometimes ada tak mencukupi kan. Kita faham, aku pun pernah mengalami keadaan yang macam tu. So guys, aku potong lampu sebab belakang ada ambulans. Belakang ada ambulans yang memerlukan situasi yang mana korang perlu untuk arahkan orang depan tu untuk jalan. Ah, biarlah, dia dah masuk ke situ kan. Alright, so tak perlu nak follow lah. It's very dangerous. Okay, so sekarang ni kita menghala ke Jebat Tires. Kita lalu jalan Batu Berendam. Kita lalu airport. Kita akan masuk ikut area-area spa di sebelah arah menghala ke Gangsa. Okay, so teruskan perjalanan. Kita sambung lagi kalau ada benda yang menaik darapan. Okay, so ada dekat Jebat Tires sekarang ni. Setahun sekali je tukar tayar dekat sini kan. Okay, so aku ambil Corsa Cross S. Belakang dah tukar kat Terengganu. Depan pula, depan ni memang orang kata belakang tukar dua kali, depan tukar sekali. Betul lah, selain daripada kita size yang ada ni, sini pun ada banyak juga pilihan. Zeller ada, ni apa ni, Michelin. Michelin ni pun tayar besar kan. Berapa size ni? Tak ni of course lah. Kalau orang yang pakai superbike boleh pakai lah tayar besar macam ni, 180 ke 200 ni. Besar kedabak siap. Ini size dia 18. Motor kalau macam Benelli 752S, pakai ni lah. Ni harga tak silap aku satu biji ni 600 lebih. Gila lah. Okay, tayar untuk motor biasa pun ada juga, tapi mostly dia orang letak kat sini. Motor-motor sport bike yang biasa ambil tayar kat sini lah. Okay, satu lagi tayar Team Sun lah. Tayar Team Sun. Tayar Team Sun ni pun antara brand yang popular juga orang pakai. So 1470, 14 kecil je. Oh, 14 ni mungkin untuk skuter kot. Macam-macam tayar ni kan. Kita tak tahu tayar mana ikut kepada kesukaan korang lah. Tayar ni tak silap aku original TNT memang pakai tayar ni. 1855 Angel ST. Wah, oh, tengok si ada harga je 120. Okay guys, so tadi dia kata practice aku dah makan lah ni. Dah makan dah. Di depan tu katanya dah melekat habis dah. Susah nak keluarkan, jadi tak tahu lah. Wah, belakang dah jadi satu hal pula kan. Belakang pun dah habis dah ni kalau kau tengok kan. Mak Datuk dah bercalas ya. Punca jadi macam ni sebab besi dah berlaga dengan bahagian kita punya caliper. Mungkin sebab hari tu brake pad dia dah habis, jadi dia makan besi ni. Kalau tengok memang
Oh. Yelah, motor pun dah RM80,000, jalan jauh, dah pergi Bangkok pun semua. Aku rasa kena spend juga duit ni nak tukar bag di belakang ni. Ada yang tak cukup eh? Dah lama tu bila saya buka dia terbarai eh. Tak ada ni. Motor apa pakai ni eh? Motor kayu juga. Saya nak digambar. Tak tu. Gila dah tu. Tengok. Allah. Okey dah, tak tahu lah macam mana nak buat ni. Bearing dah pecah. Okey guys, mungkin korang tertanya-tanya kan apa dia saiz bearing, wheel bearing bagi TNT249. Okey, berdasarkan kepada skema apa kita panggil spare part TNT249 ni, korang boleh tengok nombor 11 tu, itu adalah bearing, wheel bearing bagi TNT249 dengan kod 62042RS. So, aku pakai bearing daripada NTN yang mana pekerja kedai ni beli dekat kedai sebelah, menggunakan bearing yang sama saiz lah. So, dapatlah muat ke dalam kita punya bahagian rim motosikal ni lah. Jadi kalau korang nak tertanya-tanya apa dia saiz bearing tu, boleh dah rujuk pada skema spare part TNT249S dengan kod dia 62042RS. Testi 1 2 3 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah settle. Okay, tukar punya tukar. Rupa-rupanya ada bearing pecah. Okay, baru saja settle tukar tayar dekat jebat tayar ni. Memang terbaik jebat tayar. Orang dia sangat friendly. Memang sangat-sangat memuaskan hati jugalah sebenarnya. Fuh. Astrak di hati nak tukar tayar je, tapi last-last ambil kau. Dengan apa, bearing-bearing pecah. Kalau tak check, tak tahu ada bearing pecah guys. Okay, barulah aku dapat rasa handle ni nampak. Sebelum ni rasa macam berat je kan, yang ni nampak macam ringan je. Kita dapat rasa perbezaan dia guys. Bearing pecah, bearing tak pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, depan ni kita akan belok U-turn balik di hadapan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Harapnya dengan tukar bearing ni, aku punya apa tu, break disc ni tak adalah teruk sangat ni, makan habis kan. Aduh. Tapi memang rasa guys, memang sangat-sangat rasa sebenarnya beza. Cuma aku ni tak pandai nak bezakan. Jadi aku fikir benda ni macam biasa je, macam tak ada beza sangat. Bismillahirrahmanirrahim. That's why aku fikir macam, ish, apa sah macam pelik sangat dia punya handle ni kan. Dia macam macam berat tau, macam tak balance. Tapi aku buat donor je lah. Sebab aku ingat sebabkan tayar tu macam tak, pressure tak sama apa semua. That's why aku biar je. Rupa-rupanya bearing dalam pecah guys. Bearing dalam tu. Asyik baik bearing tu murah, RM20 je. So aku tak ralat sangat. Cuma asrak hati nak tukar tayar last-last, habis hilang 200 macam tu je. Tak apalah. Oh, macam mana kan, demi keselamatan. Orang kata kan, demi keselamatan diri ini sepanjang perjalanan. Kalau kita tak buka tayar, kita tak tahu ada masalah dalam tu. That's why hati aku ni kata something wrong somewhere, but I don't know what it is. Entahlah, hidup ke tak aku punya GoPro ni.
Nanti kang tiba-tiba jadi bio balik. Okey, so jom kita balik semula ke sarang kita setelah kita tukar tayar hadapan kita ni. Okey, tadi cerita pasal tayar aku dah kehabisan bearing. Bismillahirrahmanirrahim. Harapnya bertahanlah guys untuk setahun lagi. Okey, lepas aku dah tukar bearing ni, aku dapat rasa memang tayar ni dia macam balance lah. Berat memang berat, tapi kalau aku break, dia tak ada bunyi macam keletak-keletak. Dia macam smooth saja. So punca je tadi masa dia keluarkan tayar aku ni pun, dia punya apa nama, brake disc dia tu memang macam ketat tau. Punya caliper dia tu ketat. So that's why it indicates yang kita punya apa, something wrong pada pada kita punya tayar ni. Dan dia orang dah discover dah. Bearing aku pecah rupanya. Bearing RM20, tukar tayar RM180, total up RM200 guys. RM200 saja untuk sesi tukar tayar. Kita nak buat macam mana kan? Terima je lah hakikatnya. Okay, so kita nak balik semula sana. Nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang apa yang berlaku pada kita punya jentera ni, kita punya tayar ni kan. Bismillah. GoPro pun buat hal sebab mungkin panas sangat kot, dia tak mampu untuk bertahan selama beberapa minit. Okay, so saya dah tukar tayar depan. Selalu pakai, masih lagi pakai Corsa Cross S berserta dengan bearing yang baru. Harapnya perjalanan untuk beberapa ribu kilometer yang berikutnya dapat bertahan guys, InsyaAllah. Lagi balik korang yang pakai TNT ataupun pakai motor superbike ke sport bike yang lain ke, kalau handle tu rasa pelik je, korang pergi check lah kan. Siapa yang motor yang dah sampai 80,000, 60, 70 dah boleh check bearing depan, bearing belakang. Memang kita tak rasa dia kata, tapi once kita tak check, memang makan modal. Alah, makan modal pun berapa ringgit lah. Cuma yelah, kau nak tukar tayar daripada 180 kena 200. Itu memang. Weh, gimana bang? Kau punya biar petik. Kau nak gimana tu? Okay, lepas. Alright, so sekarang macam mana kita sambung lagi kalau ada benda yang menarik dah dapat. Bye bye.